nafas. Kita kan sedut oksigen, lepas tu oksigen pergi ke seluruh badan. Tapi macam mana oksigen pergi ke seluruh badan kita dari jantung? Ha, kalau nak tahu, jom kita buat model jantung manusia. Jom. Buat model jantung manusia, bahan-bahan yang diperlukan ialah 2 pengetuk botol, 3 botol air, sejak air, tanah liat, sirap, pelekat, 4 straw yang boleh dibengkok-bengkokkan. Langkah yang pertama ialah tebuk penutup botol yang pertama dengan satu lubang sahaja dan tebuk penutup botol yang kedua dengan 2 lubang. Campurkan sirap dengan air. Tuangkan air yang telah dicampurkan dengan sirap tadi ke dalam botol yang pertama lebih kurang 80% daripada pada botol. Tuangkan juga air yang telah dicampurkan dengan sirap tadi ke dalam botol yang kedua sebanyak 80% juga. Botol yang ketiga dibiarkan kosong sahaja. Kemudian tutupkan botol pertama dengan penutup yang ditebuk dengan satu lubang sahaja. Tutupkan botol yang kedua dengan penutup botol yang mempunyai 2 lubang. Masukkan straw ke dalam penutup botol yang telah ditebuk tadi. Cantumkan 2 straw daripada 2 botol yang berlainan menggunakan pita pelekat. Cantumkan pula 1 straw yang tinggal tadi dengan straw yang masih belum dicantum pada botol yang kedua. Cantumkan straw pada penutup botol dengan menggunakan tanah liat. Bagaimanakah model jantung ini berfungsi? Botol pertama akan mewakili atrium kiri dan botol kedua akan mewakili ventricle kiri. Manakala botol yang kosong ini mewakili seluruh badan. Straw di antara botol yang pertama dengan botol yang kedua mewakili injak bikespi. Picitkan straw tersebut dan picit botol kedua, itu ventricle kiri seperti ini.